gerbang tol Undip Semarang, karena dia bersebelahan ya dengan kampus Undip. Gerbang tol kawasan Undip Semarang tentunya bagus guys, kayak apa namanya ya, kayak disentul ya, kayak gerbang balap ya, mobil balap. Bagus banget dibuat lapis 4 teman-teman. Dan dulunya di sini masih ada operatornya, jadi masih membayar gerbang tol di sini, tapi sekarang sudah dikurangi dan menggunakan seperti kartu tol ya, jadi nggak perlu menggunakan operator lagi ya, karena sudah berubah. Ini posisinya seperti ini guys, dan jalan lebih lebar memungkinkan lebih cepat sampai ke tujuan karena nggak berhenti ya, dan ini posisinya bagus banget. Kemudian di tepi-tepi jalannya itu banyak pohon-pohon ya, pohon-pohon yang rindang sekali untuk mengurangi bising dari suara mobil maupun mengurangi polusi udara. Keren ya guys. Dan di sebelah sini kan bisa melihat kampus Undip dan Polines ya. Oke guys, kita akan lanjut lagi di tempat-tempat berikutnya. Oke. Oh, sebelah kiri itu ada pemberhentian darurat ya guys. Sebelah kanan maksud saya. Jadi kan bisa, kalau terjadi sesuatu bisa berhenti di sebelah kanan itu aja tuh. Baik, terima kasih. Oh, di sisi tepi gerbang tolnya itu ada kantor juga, kantornya Jasa Marga di gerbang tol Semarang. Jadi untuk memantau ya bagaimana laju dari jalan tol. Oke. Jalannya luas hingga sampai sana guys. Baik teman-teman, mungkin itu aja ya yang bisa kami sampaikan. Selamat pagi, selamat beraktivitas.